Nah, seperti ini hasilnya. Cantik ya, Bunda, dan lembut dimakan. Kita coba mencicipinya ya. Enak, lembut. Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Saya doakan semoga Bunda sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan memberikan resep cara membuat puding agar-agar buah naga ala Mama Mia. Dijamin teksturnya kenyal, lembut, dan enak. Tapi sebelumnya jangan lupa ya Bunda, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena setiap hari saya akan membagikan resep baru yang enak-enak untuk Bunda. Oke, kita langsung ke videonya ya Bunda. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Buah naga 1, agar-agar tanpa warna 1 bungkus, gula pasir 2 on, creamer 3 sendok makan, vanili secukupnya. Bahan-bahan ini akan kita olah terlebih dahulu. Buah naga akan kita potong. Buah naga kita keruk, lalu masukkan ke wadah. Kita haluskan buah naga dengan ini atau dengan sendok bisa juga. Setelah buah naga halus seperti ini, buah naga yang telah dihaluskan sekarang kita masukkan ke dalam panci yang telah berisi air sebanyak 800 ml atau setara 3 gelas belimbing. Kita masukkan agar-agar. Gula pasir. Vanili secukupnya. Setelah kita aduk-aduk dan merata, kita masukkan kremernya. Setelah itu, kita aduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompor terlebih dahulu.
Kita tunggu kira-kira 5 menit, baru kita pindahkan ke loyang. Setelah 5 menit, kita pindahkan agar-agar ke loyang. Lalu kita tunggu 10 menit, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Baiklah Bunda, puding buah naga spesial telah selesai kita dinginkan. Sekarang kita pindahkan ke piring saji. Seperti ini hasilnya Bunda. Cantik kan? Sekarang kita coba memotongnya. Nah, seperti ini hasilnya. Cantik ya Bunda, dan lembut dimakan. Kita coba mencicipinya ya. Enak, lembut,